Pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Buddha Bonsai and Beekeeper. Semoga saya temui teman-teman dimanapun kalian berada pada saat ini, selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman pebonsai pemula, khususnya. Saya akan melanjutkan pembuatan bonsai, yaitu small bonsai, di mana 12 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, saya membuat bonsai ini dari awal. Nah teman-teman pebonsai pemula, ini adalah proses yang kedua, dan proses pertamanya pembuatan bonsai di rumah, small bonsai di rumah ini, saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana saya pertama membuat bonsai ini. Teman-teman, ini adalah bonsai 1000 bintang dari anakan. Dan ini adalah bonsai 1000 bintang small. Sekarang kita bisa lihat ini sudah tumbuh dengan subur. Dan beberapa tunas-tunas baru tumbuh. Walaupun kita tidak memerlukannya. Sekarang kita akan melakukan proses pembersihan atau pemilihan tunas-tunas baru yang mengganggu pertumbuhan dari cabang-cabang dan ranting yang sudah kita tentukan di awal pembentukan bonsai ini. Teman-teman, jadi membuat bonsai sendiri di rumah haruslah kita lakukan sejak dini supaya kita tidak selalu membeli bonsai yang sudah jadi, karena proses pembuatannya cukup sederhana, hanya perlu proses waktu yang sedikit lama. Jadi ini adalah pohon 1000 bintang di mana saya punya indukannya, dan ini adalah anaknya dari 1000 bintang bonsai yang saya miliki tersebut. Jadi kita tidak perlu membeli, usahakan kita membuat bibit sendiri sehingga tidak menguras kantong kita. Jadi membuat bonsai di rumah dengan bahan yang kita miliki, maka kita akan dapat menghemat biaya kita. Tidak perlu ragu, kita coba saja dulu dengan bahan-bahan yang murah. Kita bikin bonsai yang kecil dan bahan yang murah, sehingga kita tidak memiliki kerugian yang cukup besar. Kalau kita membeli, apalagi bahannya mahal, dan jika tidak jadi ataupun mati, nanti kita akan mengeluarkan banyak modal. 1000 bintang ini cukup mudah kita membentuknya karena karakter dari percabangan atau batang utama rantingan itu sangat lentur. Ini saya sudah tentukan gerak dasarnya di awal pembuatan bonsai small beberapa bulan yang lalu, sehingga sekarang hanya melakukan pemangkasan-pemangkasan dan perbaikan-perbaikan percabangan ataupun perantingan. Bonsai ini tingginya cuma 14 cm. Jadi jika kita membuat bonsai kecil atau dari awal, dari bibit, kita akan mudah membuat konsep dari pergerakan batang utama karena masih lentur, sehingga dalam proses pembuatan bonsai ini
kitalah yang menentukan gerak dasarnya dan percabangan-percabangan. Nah, berbeda kalau kita mendapatkan dari alam. Jadi gerakannya itu batang utamanya kita hanya memilih dari gerak batang utama yang memang sudah terbentuk di alam. Tetapi kalau kita membuat dari kecil, dari bibit, kelebihannya adalah bahwa kita bebas melakukan pembentukan bagaimana konsep awalnya bentuk dari bonsai ini. Karena batang utama maupun cabang itu masih kecil sehingga kita mudah mengarahkannya. Dari awal kita sudah bisa mengkonsep bonsai dengan gaya atau style sesuai dengan keinginan kita. Mari kita lanjutkan proses ini. Silakan simak, semoga bermanfaat dan mengedukasi. Pertama, kita bersihkan dulu di areal sekitar perakaran karena adanya gulma-gulma ini. Sebenarnya proses membuat bonsai di rumah itu sangat mengasihkan, nah, paling tidak untuk saya ya teman-teman, pengalaman saya. Jadi saya akan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah untuk mengisi waktu-waktu senggang hobi kita. Nah, cara ini adalah tumbuh di belakang, saya tidak memerlukannya, jadi saya potong supaya terlihat dengan jelas nanti gerak dasar dari bonsai ini. Ini juga saya tidak memerlukan. Sama. Kita bisa lihat memang dari awal konsepnya saya sudah memilih cabang pertama yang ini. Ini cabang pertama dan ini backnya, bagian belakang ada cabang tumbuh di sini yang mengganggu, kita potong. Ini cabang yang ketiga. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa ini masih lebih besar dari backnya. Ini bagian backnya, bagian belakangnya. Karena inilah dari awal saya sudah tentukan di sini posisi depan atau tampak depan dari bonsai ini. Jadi backnya ini. Ini backnya masih kecil teman-teman cabangnya, jadi kita perlu los lagi nih supaya lebih besar dari ini, akan lebih bagus karena ini posisinya lebih di atas, sudah cukup besar, jadi kita angkas saja.
dalam proses pembuatan bonsai sangat diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kesabaran. Jadi kita proses sekarang, hasilnya bukan sekarang. Biasanya habis proses kelihatannya akan lebih bersih, lebih rapi, tetapi kalau belum kompak 100% kelihatannya bisa saja lebih jelek dulu. Tapi kita sudah bisa tahu nantinya akan menjadi lebih bagus karena gerakan ranting dan percabangan itu semakin jelas.
Nah, demikian teman-teman proses pengarahan dan perbaikan dari bonsai small ini. Sekarang kita tinggal menunggu pertumbuhan anak-anak ranting baru, karena dari percabangan saya cukupkan sekian. Ini cabang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, di sini sudah mahkota terakhir. Ini tinggi bonsainya. Tinggi bonsainya saya cukupkan sama seperti ini. Tingginya ini 14 cm. Ini mahkota terakhir di sini sudah cukup. Dan dengan bonsai seukuran ini, tinggi 14 cm, untuk potnya ini terlalu besar ya teman-teman. Ini potnya besar sekali, tetapi dulu sengaja saya bikin di tempat besar supaya pertumbuhannya lebih cepat. Nah, sekarang dengan pot yang besar otomatis medianya lebih banyak. Dan untuk membuat sebuah bonsai itu, yang pertama, yang paling penting kita harus perhatikan adalah medianya. Dengan media yang bagus dan cukup, itu akan mempercepat proses pembuatan bonsai, teman-teman. Jika medianya tidak bagus, otomatis susah kita membuat bonsai, karena menurut saya untuk membuat bonsai itu yang paling penting pertama adalah medianya. Nah, dengan pot yang besar ini menyebabkan bonsai ini kelihatannya tidak seimbang. Jadi lebih besar pot daripada bonsai. Untuk hal itulah saya sudah mempersiapkan untuk bonsai ini dengan pot yang lebih kecil. Yang ini diameternya hampir 18 cm teman-teman. Dan saya akan ganti potnya dengan diameter 11 cm sehingga akan memberikan tampilan yang lebih seimbang, kelihatannya akan lebih bagus. Karena sekarang sudah tinggal merapikan, menunggu pertumbuhan anak cabang, saya akan ganti potnya sekarang dengan pot yang lebih kecil. Karena perakarannya sudah cukup banyak, kita tinggal melakukan ini supaya gampang kita angkat dan kemudian menggantinya dengan pot yang lebih sesuai. Teman-teman, inilah pot yang saya siapkan. Ini ukurannya 11 cm diameternya. Tingginya 6 cm. Jadi dengan bonsai yang kecil ini, small, kita cukup menyiapkan pot yang sama seperti ini.
Nah sekarang teman-teman kita bisa lihat dengan pot yang lebih kecil, maka kelihatan akan lebih bagus karena potnya sesuai dengan ukuran dari bonsai ini. Mungkin 2 atau 3 tahun ke depan bonsai ini kan jauh kelihatan lebih bagus karena rantingannya lebih rapat sehingga akan terkesan lebih tua lagi. Kan teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat perbandingannya. Ini small, semuanya small, tapi ini small ya. Bisa lihat seberapa besar bonsainya. Kecil tingginya dari bawah, dari akar tingginya cuma 14 cm. Bonsai ini bisa kita pakai untuk menghias meja kita sambil menikmati secangkir kopi. Sampai jumpa di edisi video saya berikutnya. Semoga video saya kali ini bagaimana membuat bonsai di rumah bermanfaat untuk teman-teman pemula dan bisa menginspirasi. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi.